Hasil pertandingan, cuplikan pertandingan, profil pemain, rumor pemain, berita Persija Jakarta. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komentar Thomas Doll seusai derby Indonesia. Persija Jakarta harus takluk dari Persib Bandung. Akhirnya, Persib memastikan kemenangan lewat gol yang dicetak Ciro Alves pada menit ke-63. Pesepak bola berusia 33 tahun tersebut mengukir namanya di papan skor memaksimalkan David da Silva. Pertandingan melawan Persib merupakan derby yang sangat menarik dan emosional. Kami mempunyai banyak peluang buat mencetak gol, kata Doll. Tapi dalam laga itu kami butuh lebih banyak peluang untuk mendapatkan gol. Hal tersebut yang menjadi pembeda kami dengan Persib, tingkat konversi gol mereka lebih baik dari kami, Doll menambahkan. Doll menyatakan Persib bermain lebih oke dalam pertandingan tersebut. Maka dari itu, wajar bila Persija gagal mendulang poin penuh dalam laga tersebut. Pada akhirnya, secara keseluruhan mereka tampil lebih baik dan mungkin lebih layak mendapatkan kemenangan, ucap sosok berpaspor Jerman tersebut. Dalam duel kontra Persib, Doll tidak menggelar jumpa pers. Mantan juru formasi Hansa Rostock tersebut memutuskan untuk pulang karena terjadinya miskomunikasi. Saat ini Persija menduduki posisi 5 klasemen. Klub asal Elbu Kota tersebut mengumpulkan 32 poin dari 17 pertandingan yang sudah dimainkan. Bagaimana komentar kamu Jack? Jangan lupa, like, komen dan subscribe berita Persija Jakarta. Terima kasih. Berita Persija Jakarta, jangan lupa like, komen, and subscribe.